Beginilah kondisi embung titang Kerajan yang berada di desa Bale Asri, kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Sejak tiga bulan terakhir ini, seiring musim kemarau panjang, air di embung sudah kering kerontang, bahkan tanahnya sudah mulai retak. Padahal embung titang kerajaan ini merupakan satu-satunya penampungan air untuk mengairi lahan pertanian di desa setempat saat musim tanam ketiga. Karena sudah tak bisa mengairi lahan pertanian, membuat sekitar 75 hektar lahan pertanian milik petani yang ditanami kacang tanah dan jagung kekurangan air irigasi. Kondisi tersebut membuat tanaman palawija milik para petani terancam gagal panen. sudah kering, gimana? sudah kering nggak ada airnya sama sekali. Ya karena tidak bisa menampung penuh karena ada kerusakan pintu, akhirnya air tidak bisa penuh kayak biasanya gitu. Biasanya kalau yang ketiga bisa, kalau kondisinya pintu nggak rusak, nggak jebol itu biasanya mencukupi sampai tiga kali tanam. Yang terakhir Polo ini pada gagal semua rata-rata baru umur sekitar satu setengah bulan sudah pada nggak kering. Sementara itu, keringnya embung titang kerajaan ini selain dampak musim kemarau panjang juga pintu air di embung mengalami kerusakan, sehingga banyak air yang keluar saat air di embung penuh. Heru Irawan Magetan Sakti TV.